Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Hari ini kita ada special kereta untuk di review. Okay, without further ado, let's go. Okay, this is it. Pro 2 Kancil 660. Okay, let's do the walk around first. So ni basically rupa dia, dia ada 2 tone of colour. Okay, owner dah tukar spot rim. Spot rim 14 kalau tak silap. Okay, masih mengekalkan originality. Side mirror, auto handle dia. Okay, bahagian belakang kereta dia dah ada modified sikit untuk nozzle tip exhaust. Okay, ni dia punya luggage area. So luggage area dia tak adalah kecil sangat. So untuk apa ni, family yang baru nak memiliki kereta yang tak nak berhutang pun boleh pakai kereta ni. Muat, luas untuk letak your bag. Anak buai anak might be tak lepas, tapi kalau untuk satu luggage besar dengan ada satu bakul susu budak-budak lepas. So yang ni ada original Pro 2 punya rear sun visor. Okay, ni dia punya engine 6600 cc, menggunakan sistem carburetor. Ini contoh engine yang dijaga dengan baik, tak ada, kita nampak engine punya leaking. Ini dia punya interior. So untuk 660 punya meter cluster, dia very very basic. Dia ada speedometer, and then untuk fuel punya gauge, and then temperature gauge. Lepas tu dia ada signal, high beam, handbrake untuk minyak hitam dengan lampu minyak hitam. Kalau minyak hitam kurang ada menyala. And then last sekali lampu bateri. Okay, so aircon pun aircon yang standard. Okay, sini dia punya handbrake, gear lever, and then dia punya pedal, three pedal. Dia ada rear wiper dengan rear heater. Bismillah. Jom kita test drive. Okay, kereta ni punya feel of driving memang best lah untuk K car. Handling dia okay sebab dia pun tak ada power steering kan. So kereta macam ni sangat sesuai untuk kereta pertama. Then golongan berikutnya, bagi mereka yang tak nak hassle bawa motor pergi kerja, yang tak nak kena hujan, so ini juga dia punya jawapan dia. So golongan yang ketiga yang sesuai untuk suri rumah, atau suri rumah boleh pergi pasar ni kereta ni, yang tak hantar anak ke sekolah. So lain-lain kalau macam level of contractor yang buat wiring rumah kan, yang bukan memerlukan bawa barang yang banyak, pun sesuai juga untuk guna kereta ni. So secara kasarnya, untuk di specific model, model lampu petak, ataupun ada certain orang panggil kancil lompat. Okay, dia punya harga dia range below 5,000. Memang berbaloi untuk kita beli. In term of repairability dan maintainability, untuk maintain so far tak ada masalah yang pelik-pelik lagi. Kita boleh sourcing barang daripada half cut, and then pun banyak foreman yang boleh buat kereta ni. Sebab kereta ni pun base dia sama dengan Mira. Kalau Mira sana yang similar design dengan apa ni, rupa dia L2. L2 insyaAllah sama, mostly memang gam. So untuk pengetahuan semua, Pro 2 Kancil bukanlah model pertama yang dipasang di Pro 2 Rawang.
Tetapi ini ialah model pertama yang dia rebadge daripada Daihatsu kepada Proloa. So as of now kita tengok Malaysia pun dah start develop dia punya model Proloa sendiri. Contohnya Beza dan Mavi. Beza ialah rekaan kita punya our local Malaysian engineer, dan Mavi pun rekaan our local engineer juga. So sesuatu yang dibanggakan jugalah. So kalau korang berminat, bolehlah usaha kita ni. Sebab kancil ni pun dah ada yang pergi, bukan mengelilingi dunia, tapi jalan jugalah dengan kancil brother tu beli below 2000 kot. I couldn't recall dia punya cerita dia. Tapi kalau dia cerita dia nanti, I will put the link below. Alright. Kereta-kereta kecil ni yang bagus dia, nombor satu, fuel efficient. Yang kedua, dia easy to maintain. Nombor tiga, dia easy to park. Okay, lagi satu yang bagus je kalau kereta yang hatchback macam ni, actually you boleh load dengan banyak barang. Dia tak macam kereta sedan di mana kita limited by dia punya bonnet size. So kalau even though dia boleh lipat dia punya seat, tapi ada certain area yang kita tak dapat fully utilize compare dengan kita pakai hatch. Contoh hatch macam ni, dia turun seat, letak peti sejuk ke, mesin basuh ke, go jalan. Apa lagi special kancil ni? So, kancil ni pun senang diubah suai. Sourcing part memang banyak. So banyak juga pemain-pemain terpilih untuk menjalankan tanggungjawab tersebut. So you boleh check out the Facebook pages, macam-macam lah pemain yang boleh buat. Cuma saya tak boleh nak recommend each of them sebab saya tak pernah jumpa. Tapi one of the best kalau untuk KK, Sophie Chronicle, itu brother tu memang terbaik. So kalau kau ada masalah yang kereta kau, jumpa dia. Aku dulu pakai klisa pun hantar kat dia juga. Mostly lah barang. Okay, jadi sudah sampai ke destinasi. So ada sebarang komen ataupun idea untuk review yang akan datang, bolehlah share kan di dalam ruangan komen. Terima kasih menonton. Assalamualaikum. Jangan lupa like, subscribe, tengok video sampai habis. Dadah.